Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan buka rangkaian dari saklar Nissan Grand Livina yang kerusakannya tidak bisa dijalankan baik dari sisi sentral ataupun dari sisi masing-masing pintu. Ini penyebabnya adalah putusnya salah satu jalur dari groundnya. Setelah kita cari dan ketemu, maka kita tinggal sambung saja jalur yang dikatakan terbakar tadi. Oke. Nissan Grand Livina tahun 2009. Nah, ini udah kita rapikan, udah jadi. Nanti siap dipasang. Waktu membongkar dan mengembalikan ini harus hati-hati. Kita gunakan obeng yang kecil, yang main kalau bisa.